Halo FTOLi, kali ini kita kedatangan mobil Swift 2014 nih. Nah, FTOLi yang satu ini ingin melakukan penggantian oli mesin. Nah, buat FTOLi jangan lupa ya untuk melakukan penggantian oli mesin setiap 5.000 km sekaligus filter olinya. FTOLi pengen tahu pengerjaannya seperti apa? Let's go kita cek. Stop and go yang terlalu sering di kota-kota besar karena kemacetan menyebabkan oli cepat menurun kualitasnya. Dan diharuskan dilakukan penggantian oli rutin setiap 5.000 km. Nah, treatment ini berguna untuk tetap terjaga performa mesinnya dan menjaga part mesin tidak mudah aus dan memiliki umur panjang. Jika kalian ingin merawat mobil dengan maksimal, langsung saja klik link di deskripsi atau kunjungi media sosial kami. Jangan lupa like, subscribe, and share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.